teman-teman Idol Hero, balik lagi bersama gua, Hope Gaming. Di video kali ini kita akan menyelesaikan Sky Labyrinth kita. Jadi gua bakal main Sky Labyrinth kita di semua akun gua. Jadi ini akun utama gua. Pertama gua bakal main di akun ini, kemudian gua bakal coba main di akun yang free to play juga dan juga akun yang satunya lagi. Jadi gua bakal main di beberapa akun. Kita bakal ngelihat Sky Labyrinth. Mungkin gua bisa ngasih teman-teman tips juga untuk main Sky Labyrinth dan sebagainya. Di sini meskipun ini akun pertama, akun utama gua enggak beli ini exploration package ya. Jadi di akun ini, di kali ini kita enggak bakal menggunakan exploration package. Jadi kita tetap, jadi istilahnya sama kayak free to play lah. Coba kita masuk Enter the Sky Labyrinth. Jadi untuk teman-teman yang free to play itu jangan pakai Sia, nggak bagus. Pakailah Queen dan juga Asmodel. Paling bagus itu kalau teman-teman gunain Queen sampai dia ngasih skillnya itu 2 kali, terus ganti ke Asmodel. Kayaknya sih gitu caranya. Cuman ya kita coba aja sekarang ya. Sip. Pertama kita akan menggunakan Queen. Jadi pertama kita nggak bakal gunain pickaxe-nya dulu. Ini kita dapat pickaxe-nya selama 7 hari. Jadi besok udah nggak dapat lagi pickaxe. Jadi ini hari terakhir. Totalnya 105 kalau ditambah 40 jadi 145 kapak. Kita main, gua sukanya ke samping gini ya. Oke. Kita dapat kali 2, kita dapat kapak lagi. Kapak lagi, lumayan. Nah, ini kan gua dapat totem nih, pencet totemnya di situ. Terus kali 2-nya diambil, ambil totemnya. Kurang bagus itu. Gua maunya proper ops. Kayaknya bakal muncul jalan keluar di sini. Sip. Ambil semua, lumayan. Lihat aja. Keren. Kita ambil kali 2, ambil ini kita. Pindah ke lantai berikutnya. Sip, 5 star hero shard, nggak terlalu penting. Jadi sekarang gua pengen main sambil ngelihat energi, karena gua pernah salah dan itu sangat-sangat menyakitkan. 39, 40, 41, 42, 43. Di sini kita ambil energi. Boom. Yes. Sip. Kali 2-nya ada 3 tapi kita nggak punya totem. Jadi kita masih gunain Halora. Jadi kita pakai 2 kali Halora. Sampai oke, dapat totem. Sip. Proper top. Yay, proper ops 2. Sip, sip. Kita dapat apa ini? Summon scroll. Sip. Kayaknya di lantai ini kita nggak bakalan bisa ngebuat ulti. Jadi ya, lari aja kemana-mana, terserah kita. Sip, jalan keluarnya. Dapat jalan keluar, dapat shard, dapat peta ini. Entahlah peta ini kalau free to play bisa dapat apa enggak, nggak ngerti. Kayaknya sih enggak. Dapat puppet. Kita dapat puppet. Dapat property of 2. Lumayan. Nah, ini juga nih. Bermasalah ini. 1, 2, 4, 3, sip. Bajurus. Nah, kan kita udah pakai Halora 2 kali. Kita ganti ke Asmodel. Kali 2 ambil. Mantap. Keluar. Lantai 3. Di sini hadiahnya skin. Wah, terlalu penting sama skinnya. Terlalu suka gue. Oke.
Ada jurus. Wow. Ayo jalan keluar, tunjukkan. Dua sembilan, 30, 31, 32, cus, boom. Oke, kita dapat jalan keluar di sana. Cus. Jadi gue cuman pengen dapetin yang ini aja. Jadi gue nggak pengen nyampe ke bawah sini. Kalau teman-teman beruntung mungkin bisa sampai ke mana itu? Sini ya. Tapi entahlah kalau free to play. Apa gue ambil aja ya? Soalnya ini gems kita juga banyak sih. Coba aja. Not enough material pack. Kita bakal beli 40. Jadi di akun ini kita bakal nge-spend gems-nya. Ini juga akun ini kok. Bukan akun free to play, jadi ya gems bukan menjadi masalah di sini. Hehehe. Hmm. 31 30 31. Okay. Ambil. Push, dapat. Kira-kira bisa dapat sampai ke sini apa enggak ya? Kayaknya enggak bisa, tapi ya main aja. Sini kita punya langsung jurus. Okay. Gua enggak yakin kita bisa sampai ke bawah situ. Cus. Ya enggak sih? Tinggal 5 loh. Woi, 3 2 1 jalan keluar. Wah, enggak ada jalan keluar. 2 lagi, 1. Oke, dapat. Oke. Guys, kita cuman bisa nyampe ke sini. Jadi ya free to play. Kalau teman-teman free to play terus nambah 40 pickaxe, teman-teman bisa dapat, punya kemungkinan bisa dapat sampai ke 5 star orange equipment. Sip. Oh, gue bisa misi satu lagi. Ah, cuma sampai di situ. Nah, oke. Next kita bakal, gue bakal pindah ke akun gue yang satunya lagi. Oke, jadi gue udah nyampe ke akun gue yang ini. Sorry. Jadi gue udah nyampe ke akun gue yang ini. Ini akunnya akun. Oh, tolong lain. Gue lagi main ini. Akun VIP-nya yang gak jelas. Cuman VIP 2. Oke. Gue masuk Sky Labyrinth. Gue udah ngambil hadiahnya tadi. Jadi kita harus punya 105 ya. Seharusnya ya. 105. Oke. Jadi seperti biasa kita pakai Queen di awal. Woi. Kok gak masuk? Queen. Yes. Kita akan main, kita lihat sampai mana kita. Woi, sinyal, bro. Tolong, bro. Kali 4 energi, oke. Gua enggak suka nih kalau sinyalnya kayak gini. Sip. Oh, ada totem. Ambil kali 2. Totem, yes. Proper, oops, kali 2 lagi. Ambil lagi. Oke, jalan keluar, sip. Claim. Next, kita punya Hero Examen Skull. Kali ini kita bakal ke kanan deh. Gua rada-rada gak suka ngeliat loading tadi. Kita sambil lihat energi, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, cus. Boom. Oke, ada totem. Jauh amat, bro. Gak bisa deket-deket sini apa? Oh, bisa. Oh, perfect ops, yes. Entahlah, yang ini lebih bagus apa yang lebih jelek dari yang tadi.
nggak ngerti. Tapi di sini gue cuman tujuannya pengen dapat 5 star itu ya, kotak bintang 5 aja. Jadi nggak bakal, jadi di sini kita bakal nyimpen gems saat kalau nggak kita pakai gemsnya sesuai dengan kebutuhan aja. Di bawah. Sip. You. Jalan keluar, halo. Please, jalan keluar. Come on, jangan malu-malu lah. Gak bagus, ini gak bagus. Empat sapa. Gak bagus ini. Waduh. Kali dua. Peta, petang. Kita gak bakal pakai petanya. Boom. 41, 42. Oh, pas banget ya. Ah, pas. Yes. Setelah itu kita akan ganti ke os model. Boom. Ada totem. Jauh amat, bro. Kita ambil jurusnya. Kita dapat banyak proper op di sini ya. Oke, terus. Ambil lagi. Oke, jalan keluar, sip. Ambil lagi dua kali duanya. Kira-kira bakal dapat nggak ini? Oh, belum. Dua lantai lagi. No problem. 28, 30, 29 ya. 30, 31, 32. Sip, boom. Totemnya 3. Oke, ambil. Propert op lagi, wow. Dapat banyak propert op kita. Kamu. Nggak ada kali 2, jadi ambil aja lah. Oke, kita ambil dulu. Karena ada pickaxe tambahan di situ. 2, 3 ya. 1, oke, dapat. Yeay, jadi kita nggak perlu pakai 4. Kita nggak perlu beli semua gemsnya di sini. 1, 2. Ini lantai dimana kita dapat kotak hero bintang 5. Jadi kita coba 10. Kita coba dulu 10. Kita harus hemat di sini. Kita akan cari jalan hemat. 4, 3, 2, 1. 0. Kita coba lagi 5. 19, no. Kita butuh 2 kali, 2 lagi untuk dapat ulti ya. Jadi 2 aja. 1, 2, oke, ulti. Jalan keluar, sip. Jadi teman-teman kita tuh cuman jadi nggak butuh semua gems di sini, nggak butuh semua 40 gems di akun ini untuk dapetin si kotak hero bintang 5 ya. Boom, karena itu emang tujuannya free to play di sini tuh kotak hero bintang 5 itu. Jadi kalian nggak perlu buang-buang 4000 gems. Jadi tadi tuh gue cuman make 1500 gems ya untuk dapetin si kotak hero bintang 5. Sip. Setelah ini gue bakal pindah lagi ke akun gue yang satunya lagi. Oke, jadi ini akun yang total free to play. Gak ada VIP-nya di sini. Gue udah ngambil semua kapak-kapak gue tadi. Kita bakalan main ke Sky Labyrinth. Kita punya 105 sip. Kita pakai Queen seperti biasa di awal. Oh, di awal ini mah gak usah dilihat-lihat. Gak usah kiri kanan, terserah aja, kanan kiri. Oh, dapat energi. Wah, loadingnya nggak bagus nih, nggak bagus loading. Keluar dulu bentar, masuk lagi. Nggak ada totem. Oke, ada totem. Jauh amat, bro.
Ambil kali 2, ambil totemnya. Ah. Missing fountain. Sip, jalan keluar. Kita claim. Lumayan. Boom. Jadi di lantai kedua nih kayaknya kita bisa buat jurus. Jurusnya si Halora. Ambil. Oh no 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 no. Tuh. Oke. Okay. Boom, pas banget. Yeay. Totem. Jadi kita masih pakai Halora sekali lagi. Yes, dapat proper. Oops. Yeay, jalan keluar. Asik. Kok jalan keluar di sini cepat rasanya. Kita pakai 2 kali Halora dan sisanya kita pakai Asmodel. Kayaknya itu dibilangnya teknik-teknik, katanya tekniknya paling bagus. Mumpung ini benar-benar free to play. Nggak ada kali 2, nggak ada. 4, bro. Duh. Gua perlu kali 2 atau enggak jalan keluar. Yes. Kita ambil jalan keluarnya, kita ambil petanya meskipun kita enggak bakal make petanya. Oke, bintang, papet bintang 6. 38 39 40 41 42 43. Boom. Terus kita bakal ganti ke Asmodel. Kenapa teman-teman mungkin berpikir kok ganti ke Asmodel? Karena Asmodel cuma butuh 32 energi untuk buat jurus, sedangkan si Halora itu butuh 43. Jadi kalau pakai Asmodel kita bisa cepet buat energi. Come on, jalan. Oh, adalah kali 2. Oke. Deket. Sip, proper orbs. Next. Lantai berikutnya. Dapat apa nih? Skin. Seperti biasa, skin kurang terlalu gua. Gak penting sama skin, bro. Sini sambil lihat energi biar gak rugi. Kita nih mainnya. Harus main pinter di sini. 29, 30, 31, 32. Boom, push. Dapat banyak. Dapat energi lagi, keren. Kali 2. Jadi di permainan ini ya, si Sky Labyrinth ini tuh enggak ada keberuntungan-keberuntungan. Jadi enggak ada pakai mungkin cuman pakai satu kapak langsung dapat lantai berikutnya atau pakai 10 kapak lantai berikutnya, enggak ada kayak gitu. Jadi di dalam game ini tuh sistemnya udah buat kita bakalan dapetin jalan keluarnya itu setelah kita menggunakan sekitar 25 sampai 27 kapak. Jadi nggak ada orang-orang bilang keberuntungan, cuman klik satu langsung dapat jalan keluar tuh nggak ada, bohong. Claim. Boom. Oke, dari di sini kita udah dapat. Nanti di sini kita bakal dapat itu ya, kotak hero bintang 5. Jadi di sini gua bakal make 10 lagi. Kita bakal coba, kita enggak boleh buang-buang gems di akun free to play kita ya. Coba 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belum juga dapat. Kita bakalan dapat buat jurusnya kalau kita dapat lagi 4 energi. Berarti kita perlu 4. 4, 4. 1, 2, 3, 4. Sip. Jalan keluar pasti ada di sini. Sip, ya kan? Jadi di sini kita cuman make berapa gems ya tadi? 10 tambah 5 tambah 4 19 ya. 1900 gems kita pakainya di sini.
Jadi lumayan kita nggak pakai 4.000 gems di sini, cuman 1.900 kita bisa dapet si kotak ini. Oke. Sip. Gua bakal balik lagi ke akun terakhir gua. Yo, jadi ini akun terakhir gua, ini VIP 4 akunnya. Akun si Gloria. Seperti biasa, kita akan main Enter Sky Labyrinth. Oke, Queen. Wih, kok gak masuk ya? Bro. Oke. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan di komen. Silakan bertanya mengenai si Sky Labyrinth ini. Kalau gua bisa jawab, gua bakal jawab. Kalau gua nggak bisa jawab, gua bakal cari jawabannya dan gua bakal jawab. Teman-teman jangan lupa juga di like dan di subscribe video gua kalau teman-teman suka sama konten-konten gua tentang Idol Hero. Like dan subscribe ya. Kita lihat energi kita 35 ya. Masih bisa. 39. 39 tambah 4 40 berapa itu? 39 tambah 4. Ah, enggak deh. Kayak gini kita pakai 1 2 3. Sip. Kita ambil energinya. Oh, di samping. Oke. Okay. Prophet Orbs. Yes. It is a Prophet Orbs. Come on, jalan keluar. Kamu jalan keluar? Bukan. Kamu? Yap, 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 yap. Lantai 3. Ambil. Energi itu bagus, guys. Ambil. Oh ya, untuk teman-teman ketahui juga, kalau teman-teman udah sampai energinya udah full gitu, jangan diambil kristal energi ya, soalnya dia nggak bakal naik, dia stuck di, kalau misalnya Halora 43, udah 43 gitu, terus kalian ngambil energi, dia bakal nambah, dia tetap di 43, jadi rugi, rugi. Jalan keluar, please, jalan keluar. Oh no, bego banget gua. Oh no. Ya elah, ya elah, ya elah. Sip, ganti ke Asmodel. Tadi itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak rugi gua, tapi nggak apa-apa lah. Itu juga buat teman-teman, teman-teman bisa lihat secara langsung kalau nggak perhatian, perhatiin energinya sambil jalan. Itu nanti kayak gitu jadinya, rugi. Boom. Sip-sip. Sekarang harus hati-hati. 30, 31, 32, boom. Jadi kalau Asmodel tuh jurusnya tuh satu kolom ke bawah tuh dihancurin sama dia. Kalau Halora dia punya 7 yang dihancurin di sekelilingnya gitu. Kalau Sia nggak usah dibahas. Soalnya dia tuh bukan untuk free to play. Dan jurusnya tuh cuma nggak bagus. Oh, oke, kita kehabisan Mithril. Jadi kita bakal make sekitar 10 lagi. Oke, jalan keluar. Ambil periduanya. Oh, sorry. Salah pencet. Salah pencet game, sorry. Kita punya 7. Kayaknya di akun ini kita bakal membeli sedikit lebih banyak gemsnya. Oke, kita kehabisan. Kita butuh 5 ya. Kita butuh 5 untuk dapat energi dari Asmodel. 1, 2, 3, 4, 5. No, bukan.
Ya udah klaim aja. Boom. Kita butuh berapa lagi? Sekitar ini udah berapa kebuka ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18. Cek 5 lagi. Woi, 5, Bro. 5, Bro. Jangan kamu habis-habisin gems gua, Bro. Kayaknya kita udah enggak dapet jurus dari sini. Oh. Oke. Okay. 2 lagi. 1 aja dulu. Ya, mantap. Keputusan yang bagus. Sip. Jadi dengan teknik permain seperti ini, kita bisa menghemat penggunaan gems di Sky Labyrinth ya, guys. Sebenarnya kalau mau nyampe ke sini bisa, cuman dapatnya si orange equipment. Teman-teman kalau pengen dapat orange equipment bintang 5, cus, main aja sampai ke orange. Kalau gua sih enggak. Jadi di sini videonya gua cuman pengen nunjukin gimana teknik bermain hemat untuk dapetin ini. Karena semua orang pasti pengen dapat ini. Kuat 5 star hero treasure chest ya. Jadi demikian video gua kali ini, teman-teman. Kalau suka jangan lupa support gua dengan cara nge-like atau subscribe. Terima kasih dan juga komen, gua sangat apresiasi komen dan juga subscribe dan juga like dari teman-teman sekalian. Dan semoga video saya tetap menyenangkan, tetap have fun, teman-teman tetap have fun main Idle Hero dan juga jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di video Hope Gaming selanjutnya. Bye bye.